Tadi saya datang ke acaranya Indo Musik Gram. Dapat gini. Kita lihat di dalamnya. Ada topi, ada kaos. www.ucreativemedia.com. Saatnya kita pakai. Satu lagi. Mulai ceritanya. Ketemu juga akhirnya. Halo. Mau ambil Wanda. Oh, Wanda Omar, iya ya. Halo. Oke. Okay. Gede amat badan lo ternyata. Simbong ada dalam? Iya. Siap. Halo. Oh iya. Halo. Wah, gelangnya sama. Sama aku di sini. Oh, dekat ya? Gelangnya sama. Sama lagi. Iya. Gue juga, gue gak punya gelang. Lo gak punya gelang, berarti lo bukan temen gue. Gue belum jadi temen lo. Hah? Gue pengen daftar. Iya. Yeah. Tapi denger-denger karena mahal, jadi ya. Mahal, ay kali mahal. Halo. Halo. Iya. Aku suka banget singlenya dia. Makasih loh. Aku galau dengernya. Aku galau, jangan galau. Bisa relate gitu. Cie. Thank you. Hey, Mama. Halo. Halo. Gawat ya. Masa nih sore hari di BSD. Boom. Enggak pakai boom. 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 Oh, pakai boom. YouTube lebih dari TV. Iya. Boom. Gawat. Gila lu, 3 kali perform nih hari ini. Iya, satu. Oke. Indo Musik Gram itu adalah sebuah komunitas keren dan saya kagum banget. Indo Musik Gram sekarang followersnya ada 351.000 dan postnya tuh 2.250. Well, ini sebuah pencapaian hebat. Tadi di sana saya datang ketemu banyak. Yang jelas sih ketemu Christian Bong, foundernya. Hari ini lo nanyain buka puasa, lo mau azan? Jadi ntar gue yang bakal ngelit gitu. Lo kasih kultum ya? Kuliah 7 menit. Di sana banyak banget kreator-kreator yang biasa ngisi di Indo Musik Gram, yang biasa bikin konten untuk Indo Musik Gram. Terus dia berarti todongnya dia di sini. Oh, dia todong apa colok? Bisa colok. Pun save. Oh, nice. Iya, nice. Jadi emang pengennya interaktif dan saling support sih. Iya. Karena banyak yang I have no idea caranya mau jadi seorang yang mungkin menyanyi. Padahal itu gampang banget. Ya lo mau jadi penyanyi, ya lo nyanyi aja. Iya. Yeah. Cuman ya gitu. I need something yang bendera kurang lebih gitu. Iya. Yeah, yeah. Benderanya portfolio. Iya. Banyak banget yang perform tadi, dan itu mereka keren-keren banget. Cuma
ada beberapa hal yang saya catat di sini bahwa mereka perform itu kebanyakan adalah memainkan lagu cover. Memang benar kayak yang dibilang sama Christian Bong, anak-anak Indo Musik Gram itu kebanyakan konsentrasinya adalah mengcover lagu yang biasanya lagi hits banget terusnya di cover itu biasanya. Well, itu nggak salah, tapi buat saya mereka kalau mau naik ke level yang lebih tinggi lagi, mau naik ke level industri misalnya, mereka harus menciptakan lagu sendiri, mereka harus berkarya dengan lagu-lagunya sendiri, dan jangan stuck di video. Indo Musik Gram bagus, video bagus, Instagram bagus, komunitas Indo Musik Gram bagus, mainan video bagus, tapi biar bagaimanapun ada panggung yang sebenarnya, bukan cuma di sini, bukan cuma segini, tapi ada panggung sebenarnya yang harus ditaklukkan. Karena di situ nanti akan ada penonton, akan ada emosi. Jadi nanti akan battle sama Alfi, Jamel Ospet juga. Jadi gue harus nungguin nih. Harus. Gue balik sebenarnya. Itu tapi yang ada. Banyak-banyak kumpul, banyak-banyak collab, live di panggung sebenarnya. Dan paling penting juga adalah membuat karya sendiri. Gitu. Jadi, kita mau ngapain? Mau foto sama humanoid. Foto sama siapa? Sama humanoid. Apa, kenapa namanya humanoid? Ya itu dari ininya, dari teaternya dia. Humanoid, please don't kill me. Sebagai orang yang udah eksis di industri musik duluan, industri musik mainstream maksudnya, dan sangat kagum sama pergerakan di Indo Musik Gram, saya sih berharap semoga Indo Musik Gram ini bisa jauh lebih besar dari sekarang, bisa mempengaruhi banyak anak-anak muda di Indonesia untuk berbuat hal-hal yang keren-keren, gak cuma di musik tapi di banyak hal lainnya. Daripada ngajakin buat ngomong-ngomong jorok, kayak gitu-gitu doang, mendingan melakukan hal yang positif. Tahun 2014 bulan Juni, which is sebenarnya tahun ini adalah ulang tahun keduanya Indo Musik Gram. Apa sih lu bang? Kenapa pas gue lu ngomong gitu bang? Hai. Akhirnya tadi ngeliat mainnya. Akhirnya. Iya. Yeah, so kapan kita kolaborasi? Kapan? Sekarang juga. Kemarin tadinya mau ngajakin tuh. Iya makanya. Ya oke, next time. Dan thank you banget udah dikasih kesempatan malam ini buat perform, bawain dua lagu yang perwakilan dari generasi yang udah agak matang, tua maksudnya, di panggung IMG Bukber. Terima kasih udah menyaksikan, jangan lupa senyum hari ini.